puñi. Si di plepek bagian horizontal yang rusak. Oke, kita bongkar, kita cek, kita cabuti colok-colokannya. Oke, kita cek bagian horizontal, TR horizontal. Ya. Bagus. Bagus, dia tidak konslet. Masalah horizontalnya. Oke, kita solderin dulu. Nanti selanjutnya kita cek tegangan. Oke, kita ukur tegangan. 115 keluar. Ngomongnya apa lah? D plus 180 lagi langka vol. Udah hidup ya, standby ya. Otek garis horizontal. Kita ganti IC vertikal. Gue diusik lah hujannya belum. Kita cek tegangan yang untuk video 180 volt. Ada 180 volt. D plusnya normal 115, 110 volt. Oke. IC vertikal 26 volt. Oke, keluar. Dan normal. Oke, kita pasang kembali. Tapi belum sarapan kok ya, Mas. Bisa. Belum sarapan ya. Terus makan jeruk. Oke, aku satu. Tinggal suara. Ratu Singosari.